Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menghilangkan background foto di aplikasi PixArt. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu caranya, mungkin teman-teman mulai mengedit bagaimana caranya menghilangkan background. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan panduan cara atau tutorial video lainnya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi PixArt-nya dulu. Nah, di sini ada dua cara yang mungkin teman-teman yang PixArt-nya sudah premium itu sangat mudah untuk menghilangkan background. Nah, bagi teman-teman yang gratisan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Nah, di sini untuk tampilan awalnya seperti ini. Di sini kita klik tambah di sini untuk mengedit. Kita pilih dari galeri mana foto yang akan kita hilangkan background-nya. Di sini saya memilih foto ini. Nah, untuk yang teman-teman PixArt-nya mungkin premium, di sini sangat mudah, yaitu di menu bagian bawah scroll. Di sini ada namanya push latar. Bisa teman-teman lihat di sini, kita tunggu sebentar. Nah, untuk yang premium itu sangat mudah ya teman-teman, tapi di sini saya bukan premium, di sini saya tidak bisa, harus premium. Ini cara yang kedua, yaitu kita menggunakan gunting. Nah, di sini sudah masuk ke menu gunting, kita pilih person, oke? Nah, jika sudah seperti ini kita oke kan? Pojok kanan atas, oke? Nah, di sini otomatis kita akan langsung menghilangkan background ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, backgroundnya sudah hilang. Oke. Di sini misalnya sih kita akan masukkan sini. Oh, salah. Kita ganti background-nya. Tak mau foto. Salah. Oke. Kita fit, oke teman-teman. Kita ganti background-nya warna merah juga bisa di sini. Di sini juga banyak pilihannya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini banyak pilihannya ya teman-teman. Oke, saya menggunakan ini saja. Kita okekan. Kita langsung simpan ke galeri. Oke, sudah tersimpan ke galeri. Ya, mungkin sekian video dari saya bagaimana caranya menghapus background. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.